Kini majlis ingin menjemput seorang full-timer PGPO yang merupakan anak kelahiran Johor. Dulunya bekerja sebagai arkitek di sebuah local company. Kemudian sejak tahun 2003, beliau menubuhkan syarikat architecture sendiri iaitu Azman Bilaja Architect. Baru sahaja menjadi dealer public gold pada Januari 2020, namun kini beliau telah berjaya mempunyai hampir 3,000 customer base dalam masa 4 tahun sahaja. Paling menakjubkan dengan income yang diperoleh dari public gold, beliau berjaya melansaikan hutang yang secara totalnya hampir mencecah 6 angka. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan staff founder master dealer AR Tuan Haji Azman Bilaji. Wow. Terima kasih our lovely MCs pada pagi ini, Puan Nura, Oda dan Puan Yati. Terima kasih atas introduction. Yang berbahagia, Datuk Ira Louis Ng, pengasas dan pengarah urusan Public Gold, Datuk Ira Yvonne Lim. Yang dihormati Mr. Jerry Ng, Ketua Pegawai Operasi PG Mall. Yang dihormati our million star Diamond K. Syukur Hashim dan Puan Junaina. Yang dihormati mentor saya, five star Diamond K. Muhammad Zulkifli Syafi'i dan isteri Puan Najdah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, yang dihormati sekalian. Pertamanya terima kasih kepada Public Gold kerana menjemput saya untuk satu sesi sharing di atas pentas pada pagi ini. Untuk saya kongsikan sedikit pengalaman hidup saya, cerita hidup saya sebelum dan selepas saya join consumer chain Public Gold. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, latar belakang saya sebagai seorang practicing architect di Johor Bahru sejak tahun 2003, which is about 20 tahun yang lepas lah. Tahun ini masuk ke tahun ke-21. Usia saya 59 tahun. Jadi sekarang ni saya dah mula retiring lah daripada business, daripada architecture. Dah mula memasuki fasa full-time PGBO. Jadi saya mula serius dengan Public Gold ni sebenarnya daripada bulan sejak Januari 2020 lah. Beberapa bulan sebelum kita semua merasai keseronokan COVID-19 lockdown kan. Jadi cerita awalnya saya dikenalkan dengan Public Gold ni consumption ni melalui rakan basikal saya lah. Rakan Facebook basikal saya Encik Muhammad Hafiz Syafi'i yang ada duduk sini. Sebenarnya masa tu pada tahun tu saya memang gitu aktif berbasikal sebelum tu. Setiap hari memang saya cerita Facebook saya tu memang penuh dengan cerita-cerita cycling dan memang saya akan rakan cycling saya memang bertambahlah setiap hari, setiap masa dan Cik Hafiz ni adalah salah seorang rakan cycling saya yang dia fan request saya. So bila saya nampak gambar background tu ada gambar basikal MTB memang saya add lah. Mana-mana rakan yang ada fan request ada gambar basikal tu memang saya akan add. Jadi itulah cerita macam mana saya bermula. Satu hari tiba-tiba saya dihantar message dalam FB Messenger saya, kenalkan diri saya, dia adalah Public Gold Dealer dan dia bagi link website dia, blog dia. Saya pun bacalah blog dia, lepas tu senyap selama 7 bulan, saya tak apa-apa lah, mungkin masa itu saya busy dengan cycling setiap bulan. Suddenly 7 bulan lepas tu saya hubungi balik dia, tanya Encik Hafiz macam mana saya nak start ni. So in the end saya beli satu dinar yang card tu masa tu. Masa tu harga dia cuma RM700 je tuan-tuan, RM700 lebih kan. Dan selepas itu Encik Hafiz ni rajin pula dia follow up dengan saya kan. Mungkin dia ingat saya tu orang kaya kot kan. Dia tak pasti. Tapi dia rajin lah follow up bagi ilmu-ilmu bahas. Dia
share link blog dia, link blog Tuan Tuan Zul, talk by Syukur masa tu kan. Ada satu masa tu saya follow live Tuan Tuan Syukur yang saya ikuti kan, dan saya end up beli 10 gram masa tu. Sebab Syukur kata ni harga tengah murah ni, beli sekarang. So saya beli 10 gram. Kemudian ada satu masa tu dia Cik Hafiz ada bagi tahu Tuan Zul ada akan turun ke JB. Masa tu bulan September 2018 ni tuan-tuan. So saya turun, saya pun pergi jumpa dia dekat branch. So my first impression masa tu lah, saya tak pernah jumpa lagi Tuan Zul masa tu. So first impression saya kan bila saya tengok dia, tingginya orang ni. Kan, so saya beli buku dia masa tu kat situ. Kemudian saya dimaklumkan juga tentang program JLT, JLT di Ampang. Sebab saya ini rasa curious kan, jadi bila orang sebut pasal jutawan leadership training, jutawan ya. So saya pun nak tahulah apa bendanya yang jutawan ni kan. Bila orang cerita pasal financial freedom, tentang kebebasan kewangan semua kan. So saya rasa curious, saya ini orang jenis mudah, saya curious kan. Saya mudah excited bila saya dapat peluang untuk belajar ilmu baru ni. So saya join lah dekat situ, dan di situ saya jumpa ramai orang-orang yang saya kira ilmunya lebih tinggi daripada saya, kerana selama ni saya cuma, bila saya belajar tentang teori architecture, saya belajar pasal space, saya belajar pasal green buildings and so forth. So bila saya join JLT tu, orang cerita pasal financial freedom, orang cerita pasal nak buat video, orang cerita pasal FBX. Saya rasa, wow, ini satu ilmu baru. So di situlah saya bermula kat situ, saya attend kat situ. Dan saya ingat Cik Syukur masa tu dalam majlis pun dia ada kongsikan tentang membina dream kan. Dia bercerita pasal dream Cik Syukur, dia nak beli satu kereta BMW hitam, black interior kan, yang run daripada 0 ke 100 dalam masa 5 saat. Sebab kira, wah. Saya ingat yang itu pasal apa? Kereta itu pun kereta impian saya, Cik Syukur. Dan alhamdulillah saya dah dapat kereta itu sekarang. selama saya berkecimpung dalam consumer chain ini, memang banyaklah perubahan yang saya rasai. Terutamanya sekali dari dalam melahirkan the new me. Kan? Maksudnya apa yang tuan-tuan nampak saya hari ini, saya tak sama dengan apa dengan saya 4-5 tahun yang lepas. Jadi dengan consumer chain ini, saya lebih rasa confident diri saya itu lebih tinggi lah, lebih baik. Kalau dulu saya tak berani nak berdiri di atas pentas ni bercakap sini tuan-tuan. So di consumer chain ni sama dengan public goal, skill tu diasah. Saya percaya tidak ada seorang pun yang akan lahir dengan skill yang tiba-tiba boleh bercakap depan orang ramai. Itu semua adalah skill yang boleh dipelajari dan kita boleh belajar di sini. Jadi memang sebelum 2021 tu memang saya tak pernah lah bercakap depan kamera kan. Tapi alhamdulillah dengan consumer chain ni, dengan apa yang saya pelajari di sini ni, dengan bimbingan daripada mentor-mentor dan rakan-rakan semua di sini, dan saya berani pula bercakap di hadapan publik inilah. Jadi apabila saya dapat peluang untuk explore TikTok pada tahun 2021 itu pun atas saran Tuan Syukur juga. Sebenarnya ramai yang telah datang ke platform itu untuk menjadi customer base saya. Tapi daripada segi kewangan pula ya tuan-tuan, masa saya pun sebenarnya tak banyak yang tinggal. Dari segi kewangan pula, perubahan yang agak ketara inilah sebenarnya dia dapat, sebenarnya dia menyedarkan diri saya bahawa saya ini sebenarnya adalah seorang yang agak boros lah. So masa saya praktis arkitek seni bina dulu, saya jarang-jaranglah keputusan wang ni kan. Bukan tak pernah kan, tapi jaranglah. Jadi apabila saya dapat nampak duit yang banyak tu, memang seronok lah, memang seronok untuk dibelanjakan. Jadi itulah yang saya berlaku pada saya satu masa dahulu lah. Saya invest dalam bisnes yang saya sebenarnya tidak ada kemahiran yang cukup. Dan saya beli buat belian-belian yang tak sepatutnya. Tetapi dengan
kesedaran yang telah dilahirkan oleh Hoshua Machine ini, alhamdulillah saya telah memperbaiki kedudukan kewangan saya dengan lebih baik. Oleh kerana masa sudah mencuri, saya dah nampak time saya dah kosong-kosong tu. So saya sekali ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada Public Goal yang telah memberi peluang untuk saya mencapai impian saya lah dalam majlis kewangannya. Sekianlah, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Azman Bilaji atas perkongsian sebentar tadi.